Inilah pemirsa malam minggu di terminal Surabaya, penumpang numpuk. Ini jalur Malang juga numpuk. Saat ini hampir jam 8, bisnya telat. Sampai ada bantuan bis pariwisata ya, tujuan Ponorogo. Ini batas ke Malang kosong, sedangkan itu batas Harapan Jaya sudah penuh. Di sana ada Mila ke Jember. Lauko kok tumben penuh ya. Nah, kalau ke Probolinggo enggak kepenuhin, ada lagi Sri Kandi, lagi Sri Kandi. Toilet smoking room Mila. Milanya disundul. Nah, itu ada Harapan Jaya ekonomi. Karoseri Rahayu Santosa. Nah, berangkat. Enggak begitu penuh ya yang jurusan Probolinggo dan Jember. Ke Tulungagung membeludak, ke Malang juga. Ini Malang ekonomi nih, padahal kosong ya. Berarti penumpang pilih patas, soalnya full tol. Ini bis ekonomi biasanya kalau jam segini juga full tol. Penumpang langsung ke Malang. Akas Banyuwangi Muncar. Oh, itu penuh itu. Ya.
waktu ke Malang baru datang. Patas langsung diserbu. Oh, rebutan. Waduh. Sampai segitunya ya pemirsa ya. Hanya terjadi di malam minggu. Ada Kijang Rahayu, banyak yang naik dari garasi. Oh, itu sudah separuh penuh. Kita tunggu ke arah Trenggalek. Penumpangnya masih terlantar. Tentrem ekonomi Upah Muda. Langsung tol, penumpangnya ramai. Oke, kita ke sana. Oh, ini Madura, Surabaya Madura. Madura juga sepi. Itu penumpangnya, depan nggak terisi. Madura. Oh, ini agak rame ke Pacitan. Jalur ekonomi Jember Banyuwangi. Agak rame ini. Nah, di sana ekonomi Harapan Jaya. Wah, ini juga rame juga ya. Ambulu. Ambulu biasanya ada laju. Penumpangnya membludak. Ini jalur berapa ini? Oh, ini Bojonegoro Tuban. Kalau ini jalur bebas. Bojonegoro Tuban ramai ya. Wah, ini juga ramai Surabaya Jogja. Ini pemirsa, tujuan Bojonegoro ada Putra Mas. Udah penuh juga itu. Naiknya dari mana ya?
Putra Mas. Langsung diserbu. Kita sekarang lihat jalur AKP. Kalau ini jalur AKDP, ini barisan sini AKDP semua. Kalau sebelah sini jalur AKP. Enggak terlalu ramai ya, mungkin sudah tadi sore atau pulang kemarin. Patas Jaya Utama Indo ke Semarang. Dia puter ya. Termasuk sepi, biasanya bisnya enggak ada tapi penumpangnya rame. Ini penumpangnya enggak terlantar. Ngeblong Jawa Indah Trans Indo. Ini Harapan Jaya masuk. Sudah agak penuh ya di dalam. Ini Jawa Indah Trans Indo. Di sana ada Akas ke Muncar. Akas lewat Pantura itu. Tidak lewat jalur Gumitir. Ini datang lagi Sugeng Rahayu. Makin malam makin sepi. Kita lihat parkiran belakang. Ambalat Tentrem. Akas ke Muncar penuh pemirsa, langsung berangkat. Sampai banyak penumpang duduk di kap mesin.
Madura. Akas 4. Suara knalpotnya beda. Ini ada Eka cepat. Akas sudah penuh, langsung bablas nggak parkir. Kita tunggu jalur Jogja saja. Biasanya paling ramai jalur Jogja. Hey. 7662. Nomor, Pak. Di sana ada Jaya Utama Indo ke Bandung. Bandung ekonomi adanya pagi. Nah, itu berangkat nggak terlalu penuh. Enggak terlalu membeludak, pemirsa. Itu di sana ada Putra Mas Bojonegoro berangkat Jaya Utama. Mira. Enggak terlalu penuh, pemirsa. Jaya Utama ke Semarang malah kosong ini. Patas Indonesia. Ini patas ke Bandung. Oh, yang Bandung sana ya, ini ke Cilacap Purwokerto. Ini ke Denpasar, ini Sarika. Siapa berani coba Sarika? Apakah calonnya ganas? Itu kayaknya ada orang kena calo. Kita nggak usah ikut-ikut daripada dikeroyok. Bogor, Bandung. Tapi saya tertarik bis ini, Sarika Express.
Ombaknya ini lebih ngeri daripada Santoso dan Sena Sarika. Loh, Akasnya masih di sana. Sarika ini bagus. Bagus buat menguji kesabaran. Agak sepi. Sarika belum penuh. Nunggu penuh nanti paling tengah malam. SR ke Bandung.